Rabu Pahing, tanggal 7 Desember tahun 2022, pelaksanakan Semaan Al-Quran dan Zikrul Gofilin, mantap Rabu Pahing, di Desa Krebet, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo. Alhamdulillah berjalan dengan lancar sebanyak kurang lebih 120 personil Bansersat Korion Jambon bersinergi dengan Bansersat Korion Kauman dan juga dibantu dari jajaran Korps Provos Banser Ponorogo. Dan Rapi Lokal 1 Bantarangin Wilayah 21 Ponorogo melaksanakan pengamanan di lokasi Semaan Al-Quran dan Zikrul Gofilin, mantap. Untuk mempermudah dalam pengamanan, Satkorion Banser Jambon Sahabat Edi Santoso membuat skema rolling, pergantian, shift, dan pada malam hari full personil Banser dan Rapi Lokal 1 Bantarangin Wilayah 21 Ponorogo hadir semua dalam acara tersebut. Bupati Ponorogo Bapak Haji Sugiri Sancoko hadir berserta jajarannya, dan untuk jamaah yang hadir diperkirakan sebanyak kurang lebih 15.000. Acara berjalan dengan lancar yang dimulai dari pukul 5 sampai dengan pukul 22 meskipun di penghujung acara Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan keberkahan yaitu hujan. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mencintai Al-Quran dan mendapatkan pertolongannya. Amin ya Robbal Alamin. Bersama El Barka Official inilah sebagian dokumentasi acara Simaan Al-Quran Zikrul Gofilin di Desa Krebet Jambon. Jangan lupa subscribe, like, komen, share ke teman-teman. Terima kasih. Cek cek satu dua. Cek cek.